Welcome back guys to my channel yang manager. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya guys. Oke, hari ini gue mau review unboxing helm KYT TT Course. Helmnya masih dalam box. Oke, KYT TT Course ini yang elektron. Ini yang elektron, oke. Elektron matte. Oke guys, mari kita unboxing. Helm masih dalam box. Nah guys, helm masih dalam box. Mari kita buka ya. Alright, KYT TT Course. Ini helmnya masih dalam sarung. Dapat kabusnya, ini buku manualnya, ini user manual sama stikernya guys. Oke, okay. Alright, mari kita cek helmnya. Nah ini guys, masih dalam sarung. Ini yang TT Course elektron ya guys. Mari kita buka dari sarungnya guys. Nah, ini TT Course elektron Dove ya, warna Dove. Oke guys, ini warna Dove. Oke, kalian bisa lihat. Ini seperti biasa di sini tulis Design and Develop in Italy. Oke guys. Oke, ini motifnya seperti ini. Kalian bisa lihat ya kak, lubang ventilasinya. Oke, ini lubang ventilasinya. Nah ini motifnya elektron ya guys, elektron. Oke guys, nah mari kita lihat busa dalamnya. Ini ada pin lock ready juga ya guys. Oke, ini busa dalamnya. Guys, oke, seperti biasa ini helm sudah SNI juga ya guys, SNI. Nah SNI ini spoilernya udah ada spoilernya dari sananya ya guys. Ini untuk ukurannya di sini ini L, yang stok gua L semua guys. Oke. Nah ini busa dalamnya juga tertulis L, jadi kalian mau ganti busa bisa ganti busanya. Oke, ini tertulis L. Nah untuk kalian mau lihat-lihat lagi motifnya nanti gua ini ventilasi depannya. Oke, ini kacanya ditutup, bisa di lock juga. Nah ini locknya. Oke guys, oke, kalian bisa cek dulu motifnya. Thank you.
sekian video gue. Jangan lupa follow Instagram kita yang _bynature. Dan juga untuk kalian yang mau beli helmnya, bisa cek di Tokopedia kita atau Shopee yang by nature. Oke guys, nanti gue share linknya di deskripsi. Oke, I'll be seeing you guys again. Signing out by nature. Bye-bye.